fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Saya adalah anggota dari Rekmen pada tahun ini. Kesan saya buat Rekmen pada tahun ini, yaitu Rekmen ini sangat bermanfaat. Kenapa? Yang pertama yaitu Rekmen ini yaitu organisasi atau acara yang menghubungkan kekerabatan dari ujung Pulau Sumatera, yaitu dari Aceh sampai ke Lampung, di mana kita merasakan kekeluargaan di sini. Pesan buat Rekmen tahun depan yaitu supaya Rekmen tahun depan dapat menimbulkan regenerasi kader-kader baru penerus SMKI ke depannya untuk membimbing kesehatan Indonesia lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Argente Nurangga, biasa dipanggil Gente, dari Universitas Sumatera Utara. Untuk pesan dan kesan acara regional meeting di Universitas Batam ini, yang pertama pesannya adalah, pertama kesannya dulu. Kesannya ini acaranya dari fasilitas sudah sangat baik ya. Kita bisa lihat juga LO-LO-nya juga sangat ramah. Panitianya juga bekerja keras. Kemudian untuk acaranya bisa kita lihat juga di belakang sudah sangat cukup menarik ya dan mewah. Kemudian untuk pesannya sebenarnya tidak banyak. Mungkin lebih ke on time sih untuk rundown dan acaranya. Memang tidak mungkin dalam suatu acara tidak ada yang ngaret, tapi mungkin bisa diminimalisir
Kemudian untuk pesan selanjutnya lagi, mungkin dari panitia juga bisa lebih kompak sehingga lebih solid dalam mengerjakan acaranya. Mungkin hanya itu dari Universitas Sumatera. Terima kasih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hetria Ayu Nadira dari Universitas Riau. Kesan untuk Rekmi tahun ini sangat menyenangkan karena bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai institusi. Nah, pesannya juga semoga tahun depan bisa jadi lebih baik lagi. Sampai ketemu ya di Rekmi ke-11. Bye.